Kalau saya beda kalau ceritanya itu. Ketika ketemu orang banyak, enak aja badannya. Soalnya Allah bilang begini, itu namanya siapa? Iya, itu namanya Ganjar Mahfud, jadi nama saya baru. Nama saya ternyata Ganjar Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Swastiastu, namo buddhaya, rahayu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sangat saya banggakan, ada tiga berbagai cerita yang saya sampaikan. Karena hadir hari ini para pengusul yang termasuk dan partai Pak Usul, terima kasih. Yang ada tiga sekjen yang hadir, perusahaan, terima kasih. Pak Sasto, Denny, DPN, DPD, DPC. Saja kemarin komunikasi dan hari ini pembinaannya merumpet juga ada yang pada Pak Mas Anika dan kawan-kawan yang lain. Oh, relawan juga banyak. Ini relawan ini lebih suruh Mas Anika. Kalau mau bubar, kita bersama acaranya penuh. Alhamdulillah ini selama syawal juga penuh. Jadi mereka juga semangat perjuangan dan tidak pernah berhenti. Saya terima kasih kepada semuanya. Ada bapak pertama cerita tentu sama disampaikan oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud suaranya sempat hilang, saya tanya, apa suaranya hilang Pak? Wah ini sekian dari sekian titik begitu. Jamunya kurang dari. Tapi sekarang Pak Mahfud seger. Tadi tanya juga Pak Ganjar, segera iya tiap hari bangun sekarang olahraga, makan, halal bihalal, diskusi, ketemu banyak orang, mendengarkan kawan-kawan yang mereka menyampaikan banyak pikiran, dan itu perjuangan panjang. Jadi kalau dulu saya menginap, sebenarnya kelakuan lama saja untuk bisa jauh lebih tahu. Tapi saya baru tahu juga, menginapnya, kegiatan menginap itu menarik perhatian. Karena habis menginap, tuan rumahnya ini menjadi populer. Karena populer datangin orang. Tapi pertanyaannya begini, Pak Ganjar kemarin di sini ya? Iya. Nginap iya. Gimana? Wow, asik. Ngobrol di dapur, cerita harga cabai. Di Bekasi cerita anaknya ternyata kalau mau kerja itu nyogok. Saya pikir Prof, kerja nyogok itu kerja di pemerintah, itu di swasta. Berapa nyogoknya? 3-8 juta. Ini Pak, ini karena nginap. Ada juga nginap di tempat petani. Dia cerita, bubuknya langka. Jadi kemarin ketemu petani dan pengecer bubuk. Maka pada saat cerita bubuk langka itu Pak Gatuh di daerah itu. Setelah itu sebelum mengecer bubuk, kita dikumpulkan pupuk-pupuk harus disebarkan ke masyarakat. Nah, kita berbicara apa yang disampaikan oleh para petani dan pokok-pokok. Ini cerita saja. Tapi ini cerita isu yang biasa saja. Yang luar biasa adalah setelah itu ada orang datang. Mereka tanya Mas Ajar, bahkan cerita apa? Cerita persoalan yang saya sampaikan saja bertelur besar. Oh, oke. Okay. Kerja bagus, bagus. Setelah pulang Pak Ganjar ngasih apa? Ya nggak ngasih apa? Hebat ya Pak Ganjar. Saya datang ini bawa beras. Ini lebih konkret. Kalau cuma ngomong sama program, semua orang mungkin bisa melakukan tapi berasnya apa? Sembarangnya apa? Sangunya sekali. Jadi cerita setrika itu sekarang menjadi sebuah catatan dari kawan-kawan yang kemarin mendampingi saya setelah berkeliling di kantor. Itu cerita setrika. Pada saat kemudian coba saya sepakat sama Pak Mahfud, sebuah proses katakan kompetisi atau pertandingan harus ada akhir. Agar jauh lebih penting
dibanding urusan para kandidat dan para prinsipal ini. Maka kita melakukan secara konstitusional apa yang ada dan dukungan teman-teman mau mengikuti secara konstitusional, teman-teman tim hukum berjalan, diskusi dan Pak Mahfud yang memberikan briefing bagaimana kita melakukan proses itu dengan baik. Dan kita sudah bisa merencanakan apa yang terjadi, dan dengan dissenting itu kita bisa mendengar kata dissentingnya Pak Arief lebih ganas sebenarnya. Karena kalau nggak salah kalimat terakhirnya itu lebih baik dia sampaikan tadi, ini memang layak dikabulkan atas semua kebutuhan. Maka buat saya sekarang prosesnya adalah memberikan edukasi kepada publik. Proses politik pilpresnya selesai, tapi pendidikan politiknya tidak akan selesai. Maka saya sampaikan kepada banyak orang, Maradona itu dulu pernah ngegolin pakai tangan, nonton ya? Gol gak waktu itu? Gol. Jadi gol. Tapi hari ini tuh menjadi cerita bahwa itu gol yang inkonstitusional. Tugas kita adalah memberikan pelajaran sehingga sepak bola sekarang ada kameranya. Jadi kalau terjadi kontroversi, oh pasti hasilnya nanti dulu kita lihat. Bapak Ibu, ini merupakan perbaikan yang ada setelah ini. Untuk memudahkan cerita pendidikan pada Pak, saya senang sekali. Sekarang kawan-kawan dari ilmuwan mulai melakukan riset. Dan hari ini mulai menarik Mas Arto, karena di daerah itu orang mulai mengaku. Iya, sebenarnya kemarin itu begini, lah begini itu mulai ada cerita. Satu siapa yang datang, apa yang ditawarkan, berapa jumlahnya, bagaimana caranya. Sampai kemudian para intelektual yang berbicara soal teknologi penghitungan, counting system di dalam KPU. Ini cerita sangat pemilihan. Dan tentu babak ketiga ceritanya adalah bahwa kita tidak akan pernah berhenti. Yes. Kita akan mengawal dengan cara. Dan saya dikelar pertama. Siap. Saya tidak akan bergabung di pemerintah ini. Tapi saya sangat menghormati pemerintah ini. Dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Sehingga moralitas politik yang ada, cara berpolitik yang benar mesti naik kelas, dan semua sama-sama terhormat. Tidak perlu saling mencibir. Cara mencibir kita yang paling benar adalah di jalur yang pas. Apa itu? Jalur yang pas. Itulah cara yang paling bagus, sehingga kita akan bisa melakukan tindakan-tindakan yang pas untuk melakukan sebuah kontrol. Maka terima kasih buat kawan-kawan yang tetap setia sampai hari ini. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih mau berkenan memberikan seluruh daya upaya tenaganya untuk membantu. Dan kami dengan diundang partai, saya dan Pak Mahfud diajak terus-menerus, dan kita mulai membuat catatan-catatan apa itu politik pangan. Kemarin saya ketemu dengan para ekonom, rupiah sempat tak kelola dengan baik, pemerintah mengelola dengan baik, dan sempat turun dari 16. Tapi Google tadi saya cek, kembali ke 16 lagi. Apa artinya ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Tadi sore izin, masa sekolah telepon saya sudah berjam-jam.